Assalamualaikum Sobat iTrik, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai keliling lingkaran. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Diketahui lingkaran N mempunyai keliling 132 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, yang ditanyakan jari-jari, sama seperti soal sebelumnya, kita cari diameter, nanti otomatis ketemu juga jari-jari. Oke, kita hitung diameternya seperti tadi, keliling dibagi pi. Kelilingnya 132 dibagi 22 per 7. Kita ubah menjadi perkalian, 132 kali 7 per 22. Di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama genap bisa kita bagi 2. Ini kita bagi 2 menjadi 11, ini bagi 2. 13 dibagi 2, 6 sisa 1. 12 dibagi 2, 6. Sehingga ini menjadi 66. 66 dibagi 11 bisa 6 ya. Ini menjadi 6, ini menjadi 1. Sehingga tinggal 6 kali 7. Berapa 6 kali 7? 42. Jika diameternya 42, maka jari-jarinya adalah setengah dari 42, yaitu 21. Sebuah papan berbentuk lingkaran dengan keliling 616 cm. Diameternya adalah, ini kita gunakan cara yang sama dengan soal sebelumnya. Jadi diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya 616 dibagi 22 per 7. Kita jadikan perkalian, 616 kali 7 per 22. Sama-sama genap, ini kita bagi 2, ini menjadi 11. Ini kita bagi 2, 6 bagi 2, 3. 1 dibagi 2, 0. Sisa 1, 16 dibagi 2, 8. Oke. Nah, sekarang kita bagi 11. Ini bagi 11, 1. 30 dibagi 11, berapa? Ya, 2 sisa 8 gitu ya. Kita terus saja di sini hasilnya ya. 2 sisa 8, 88 dibagi 11, 8. Sehingga 308 dibagi 11 adalah 28. Sehingga di sini menjadi 28 kali 7. Kita hitung 28 kali 7. 8 kali 7 berapa? 56. 2 kali 7 14 ditambah 5, 19. Sehingga di sini hasilnya adalah 196 cm. Dodi mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika ia mengelilingi lapangan itu sebanyak 6 kali, maka jarak yang ditempuh Dodi seluruhnya adalah, nah ini kita cari dulu kelilingnya. Jadi satu kali keliling itu dia berlari sejauh berapa meter ya. Kelilingnya adalah diameter kali pi ya. Diameternya tadi berapa? 7 kali 22 per 7. 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1. Berarti kelilingnya adalah 22 cm. Maaf, meter ya, 22 meter. Nah, jika ia mengelilingi lapangan sebanyak 6 kali, berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 6 kali 22 meter. Berapa? 22 kali 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 132 meter. Bagian atas tempat mainan Mira berbentuk lingkaran. Mira ingin menghias tepinya dengan renda. Mira mengukur diameter bagian atas tempat mainan itu panjangnya 60 cm. Berapa panjang renda yang dibutuhkan Mira untuk menghias bagian atas tempat mainan itu? Otomatis ini berupa lingkaran, berarti panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran dengan diameter 60 cm. Maka kelilingnya adalah pi kali diameter sama dengan 3,14 kali 60 cm. Kita hitung 3,14 kali 6,
4 kali 6, 24, 1 kali 6, 6 ditambah 2, 8, 3 kali 6, 18. Tadi ada 0-nya 1 di sini, berarti kita tambah 0, 1 di sini, dan ada 2 angka di belakang koma, maka kita hitung 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 188,4 cm. Ini adalah panjang renda yang dibutuhkan. Oke, sampai di sini pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.